namanya kita perempuan berat, bayar kontrakan, bayar listrik, apalagi itu ibu sendiri ya. Iya. Setiap orang berhak untuk bermimpi, tetapi keberuntunganlah yang nanti yang menentukan apakah mimpi itu dapat terwujud atau sebaliknya sulit untuk diwujudkan. Melalui program ini, saya Tuan Darmawan sudah siap untuk membantu para pejuang mimpi untuk dapat meraih harapan mereka di dalam Timbangan Rezeki. Mimpi dengan Ibu Komariah. Makan saya Nada Koto dari tim Timbangan Rezeki. Saya mendengar Ibu memiliki mimpi yang ingin diwujudkan. Mari ikut saya bertemu dengan Tuan Darmawan dan ikut tantangan dari kami. Ajak satu anggota keluarga Ibu yang ingin bergabung. Ya. Ibu ingin mengajak siapa? Makan saya. Boleh dipanggil? Dede. Halo. Halo. Namanya siapa? Bintang. Bersedia ingin membantu Ibu untuk mengikuti tantangan dari kami? Bersedia. Maria, umur 47 tahun, pekerjaannya buruh nyuci gosok. Dari jam 9 sampai jam 3 sore. Kalau per hari mungkin 15.000, kalau per bulannya 500.000. Ini anak ibu atau bagaimana? Ponakan. Oh, ponakannya ibu. Anak sakit. Keponakannya namanya siapa ini? Bintang. 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 Tinggal bersama dengan siapa saja? Anak ibu ada satu? Iya, satu. Terus bapaknya. Suami? Iya. Terus satunya kos kerja. Anak pertama usianya berapa ibu? Sekitar 24. 24 tahun. Kalau yang kedua? Umur 17 tahun. 17 tahun. Iya. Kesehariannya bekerja sendiri atau bersama dengan suami? Sendiri. Memang suami udah nggak bisa kerja selama 5 tahun. Mengapa? Kena stroke. Kondisi terakhir bagaimana ibu, bapak? Ya udah nggak kerja aja langsung begitu. Begitu kena stroke udah total gitu. Ya alhamdulillahnya saya walaupun nyucing gosok gitu. Dari awal memang dari kenal bapaknya memang kerja, jadi saya udah enggak kaget bisa nganu. Tapi kan namanya kita perempuan berat, bayar kontrakan, bayar listrik. Apalagi itu ibu sendiri ya. Iya. Satu harinya sendiri ibu. Ya, keperluan ibu banyak. Anak sekolah waktu kalau ongkos sehari 20.000. Belum kita ntar makannya, ya 50.000 itu mungkin juga nggak cukup. Kadang namanya anak di swasta kan kebutuhannya mendadak, nggak tahu. Iya, ibu punya mimpi. Anak ibu juga punya mimpi. Iya. Bahkan suami ibu biarpun terbaring di rumah, iya. Tetapi dirinya pun juga punya mimpi. Iya. Saya ingin ibu untuk menuliskan 3 harapan terbesar ibu dalam papan impian. Pemirsa JTV, sudah tertulis di papan impian 3 harapan terbesar dari Ibu Komariah. Dan intinya, jika Ibu Komariah berhasil untuk bisa menjadi pemenang dalam timbangan rezeki hari ini, bukan tidak mungkin salah satu harapan yang tertulis di sini saya akan wujudkan.
Permisi, saya mencari Ibu Aminah. Oh, dengan Ibu Aminah. Baik, silakan Ibu. Saya Resti dari tim Timbangan Rezeki. Saya dengar Ibu Aminah mempunyai mimpi yang ingin diwujudkan. Apa benar? Iya, benar. Benar ya? Ibu sekarang ikuti saya untuk menerima tantangan dan bertemu dengan Tuan Darmawan. Syaratnya ajak satu orang anggota keluarga untuk menerima tantangan. Ibu mau ajak siapa? Adik saya. Maaf mengganggu. Pak siapa tadi? Pak Sumitas. Pak Sumitas ya. Iya Bapak, di sini Ibu Aminah berhak menerima tantangan dari Timbangan Rezeki. Syaratnya harus mengajak satu orang anggota keluarga. Dan Ibu Aminah mengajak Bapak. Bapak bersedia? Bersedia. Oke, kalau begitu mari ikut saya ya. Aminah, umur saya 36 tahun. Saya biasa usaha dagang mie ayam dari jam 8 sampai jam 6 malam. Penghasilan saya seharinya kadang 80.000, kadang 100 itu ramenya. Sebulannya 500.000. Suami atau adik? Oh, adiknya ibu. Lalu suami ibu pulang ada kabarnya? Tidak pulang atau ya, mungkin kabur saya, dari rumah? Ya kabur dari rumah karena dia juga jahat sama saya. Dengan tangan itu Pak. Mama saya suka mukul. Terus saya juga dihina-hina gitu. Setelah itu dia beberapa hari nggak pulang, terus sampai sekarang. Melihat kondisi yang dijalani oleh kakak bapak, ya, saya juga saya bagaimana? Ya setiap bulan juga saya kan bisa membantu kakak saya untuk jajanan saya kan. Kalau untuk ibu sendiri, anak ibu ada berapa sekarang berarti? Ada dua ya? Iya. Anak yang pertama usianya berapa ibu? Yang pertama anak usianya 11 tahun. 11 tahun? Itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP, sedangkan untuk anak yang kedua? 5 tahun. Saya di sini tentunya akan berusaha untuk bisa nantinya mewujudkan harapan yang ibu ingini. Sebelumnya ibu, boleh dituliskan 3 harapan yang ingin sekali untuk ibu dapatkan. Baiklah, di sini pemirsa CCTV, saya sudah mengetahui dan juga sudah membaca 3 harapan terbesar Ibu Aminah yang sudah tertulis di papan impian.